Okay, assalamualaikum guys. So, welcome back to my channel lah. So, first of all, aku sebelum video ni start, aku nak minta maaf sebab dah last aku buat video pun 4 bulan sebelum ni sebab kereta aku update sikit lah pasal kereta aku. Kereta aku last kita buat, aku dah bawa balik bengkel. Lepas tu, so sementara aku running kereta tu dah ada few problems lah, macam clutch slip. Lepas tu terbanyak sikit lah benda sikit-sikit, tapi yang majornya clutch je lah. So yang bab clutch tu aku dah tukar, tapi aku tak sempat nak buat video, so aku nak minta maaf. So yang clutch tu aku pakai standard, dan sekarang aku dah tukar ke 3 kaki lah, 3 park racing XD. So time tukar clutch tu banyak gila problem sebab aku turun gearbox tu dalam 6 kali aku rasa, 6-7 kali. Bak masuk dah beli flywheel, clutch set semua masuk, lepas tu ada problem lagi, bak turun naik turun naik turun, ending sekali baru dah okay. So sekarang kereta tu dah running macam biasa lah, tak ada masalah. So far bagi engine tak ada masalah. Lepas tu sekarang ni aku ada benda news nak update lah. Kereta aku sekarang kat bengkel cat, tengah cat. So video kali ni aku nak apa ni lah, nak update color apa yang aku tukar untuk kereta aku, yang aku cat untuk kereta aku. So on the next video ni aku akan tunjuk kereta aku warna apa dan seterusnya lah. Okay guys, sekarang aku dah jumpa port nak buat video. Ni kereta aku, aku siap cat. Okay, so color yang aku pilih warna kuning. Kod dia aku beli brand Aika, habanero yellow. Macam korang nampak, aku pun dah tukar ni T37B sebab aku nak follow macam kancil aku yang lama lah, which is dah accident. So far ni lah cat dia, warna kuning. Yang macam lining ni, lining ni lining PU je, skirting pun PU, arch PU. Yang ori part GTI kat kereta aku bumper belakang ni. Bumper belakang je yang original. Lampu semua hidup ah. Ada grill lagi. So yang arch ni aku ingat nak cari yang orinya lah nanti. Tapi for now kita pakai dulu lah. Kita bosan kan. Umbung semua dia dah bawa balik clean. Aku punya GTI pun dia dah cap hitam. So far ni lah perubahan kereta aku daripada GTI silver, ucap warna kuning. Sebab aku memang favourite colour aku warna kuning. Lepas tu dia ngam dengan rim bronze kan, warna TE, T37V. Spek dia 8JJ T20. Aku pun perasan rim 15 yang TE ni fitment dengan brake dia ngamu. Style juga eh. Aku memang minat rim ni lah. So aku trade in dengan aku punya rega yang warna putih tu. Kalau korang follow aku punya video-video yang lama, aku memang minat rim ni.
Okay guys, ni je lah untuk video kali ni. Aku akan update video next dalam masa terdekat lah. So, korang rasa macam ni kata aku? Okay tak? Bagi aku, aku memang puas hati lah. Tapi itulah kita nak kena buat detailing sikit, bagian jembe dengan bagian interior. Lepas tu aku rasa dangam lah. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Nanti follow update yang latest lah. Okay guys, bye.